Yo, teman-teman, balik lagi di channel Gagas Agasta dan kali ini saya bersama Kang Dadan. Di sini saya akan mengeksplor bersama Kang Dadan di bangunan rumah ya, Kang. Rumah. Ini kayak rumah sih, rumah terbengkalai gitu ya, Kang. Dan kita mau izin juga ke siapa nih, bingung juga. Soalnya rumah iya, ada di tengah-tengah hutan. Cuman enggak terlalu dalam banget sih. Ini sekarang jam berapa nih, Kang? Sekitar jam 06.30. Jam 06.30 ya. Ini udah sore banget. Tanpa berlama-lama, mungkin daripada hujan, kita langsung aja menuju TKP-nya. Selamat menyaksikan. Yoi, jadi ini ada di tengah hutan banget. Lihat ya teman-teman tuh. Kita masih ada pinggir jalan sih. Ini tepatnya berada di dekat daerah Sukahaji bersama Kang Dadan. Ya gimana, Kang? Kita akan turun nih. Turun, tapi bisa gimana ya? Bisa lah. Turunnya. Ngeri juga nih. Kita mau turun susah bawa kamera soalnya, guys. Bisa? Bisa. Ini jalan turunnya. Susah, guys. Jadi, guys, baru pertama kali saya kesini. Lewat mana nih, Kang? Sini aja, Kang. Oke. Itu kayak ada tanaman, Kang? Kebun orang kali, Kang. Iya. Harus pakai senter bener ini. Gelap soalnya. Udah mau maghrib. Maghrib. Orang lain pada di ini ya. Kita ngonten. Mana yo? Ke mana ya? Saya ngikutin Kang Dadan aja udah. Terserah. Kayaknya sini, Kang. Ke sini. Boleh. Oke. Kalau dari sini cukup terang ya, karena lihat teman-teman, ini hutan banget. Aduh, kita petualangan sore-sore. Assalamualaikum. Oke bro, saatnya kita masuk di. Lihat mana nih, Kang? Depan belakang. Terjebak saya, guys. Wah. Kudu ganti sepatu. Ya, bisa dilihat teman-teman. Ini adalah bagian rumahnya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aman nggak? Aman, Kang. Barangkali ada hewan melata. Jadi, ini bagian apa nih, Kang? Kayaknya kamar ya? Kamar. Dan di sini ada candi. Gak ada isinya tapi ya. Di sana ada botol-botol minuman. Boklam ya. Ini. Nah, ini menurut Kang apa nih? Ini kayak tempat ibadah, Kang. Kayaknya. Tempat ibadah kayak sholat mungkin ya? Iya. Soalnya dilihat dari ukurannya ini gak pas gitu, Kang, kalau untuk kamar. Ya, terlalu kecil ya? Iya. Nah, ini mungkin dapur nih sebelah sini ya? Iya. Ini bagian, kayaknya bagian dapur. Ini dapur tradisional. Ini udah jadul banget, tapi dari segi bangunan sih masih oke lah. Ya, kalau ditempati. Kalau malam-malam ini, Kang. Rekomend ya tempatnya ya. Rekomend. Mantap. Ini apa nih? Tapi ngeri juga. Ini kayaknya WC-nya, Kang. Kamar mandi. WC. Iya sih, ada baknya. Dan kita mencoba masuk ke bagian depan. Tengah. Assalamualaikum.
kalau sendirian udah kabur sih asli. Ada apa kan? Gak ada apa-apa kan? Ini kamar. Udah serem tahun, coba saya lihat. Jadi ini bagian kamar belakang. Di sini ada bekas apa ya ini tuh? Untuk ranjang gitu ya. Gelap banget. Udah apa sih? Udah mulai ada retak-retak. Di sana udah bagian sawah semua. Ada balong juga di sini dan gak ada lagi perumahan warga di sini. Udah ada jamur juga. Ini juga ada kang jamur. Kayaknya udah lama di sini ya kang. Ya hampir 10 tahun mungkin. Kira-kira segitu mungkin ya. Ini bagian ruang tengah ini ya. Ruang tengah. Set gelap banget. Kita mau nyalain lampu nggak ada listrik. Assalamualaikum. Nah ini kamar bagian depan. Ini apa ya kang? Oh kirain. Oh ini ada selang ya? Ada selang-selang penting. Dan lihat teman-teman di atas banyak sarang tawon. Ya bisa dihitung ada sekitar mungkin 20 lebih ya. Ketahulah. Itu ada kang. Oke sih tempatnya. Standar rumah pada biasanya ya kang ini? Iya. Standar tahun 1900-an. Penasaran kang ini tuh udah berapa kali saya lewat sini nggak pernah eksplor ke bangunan. Wah ini bagian samping, jadi masuk dari sana dan ini bagian depan. Gila, mantap sih. Gimana kang yang dirasakan pada saat pertama kali ke sini? Ya. Rasanya kayak ada suasana ngeri-ngeri gitu tuh. Iya sih. Kayak ada tarik-tarikan aura negatif gitu. Aura negatif ya. Apalagi kalau menjelang sore gini ya, Kang. Iya, ini udah mulai maghrib. Mau maghrib. Justru yang seremnya gini, kalau mau maghrib ya. Kayak udah mau pada keluar muncul gitu kan makhluk-makhluk. Oh, men. Banyak nyamuk lagi. Ini bagian samping ada 1, 2, 3 balong lah. Di sini ada pohon pisang juga dan ya seperti inilah kondisi rumahnya tuh, nggak terlalu terang nih. Gimana kang balik boleh, soalnya kan nggak ada lagi yang bisa kita explore ya dalam. Tapi kayaknya ini suka ada petani yang kesini, soalnya banyak tumbuhan yang terawat gitu. Berarti lahannya dimanfaatkan untuk budidaya ya, tanaman ya. Gitu kan. Oke lah, cabs. Kita cabs lagi untuk kembali. Oh iya, ini udah becek nih, kita nggak bisa lewat sini nih. Oke lah. Ya, ini rekomend banget tempatnya. Cuman sayangnya nggak ada barang-barang teman-teman. Bagi youtuber yang mau kesini silakan aja. Paling kalau ada warga tinggal izin. Aduh, jalannya susah ya kang? Susah nih. Bisa kalian lihat di sebelah kanan mungkin terdengar suara sungai gitu. Sungai. Ini kalau malam ngeri ya kang, soalnya ada sungai. Ada suara orang kang tadi. Gimana? Di sana tuh? Apa ada yang masih di kebun gitu ya? Dan tadi Jan bilang gitu. Hah? Bilang Jan katanya. Jan? Hmm. Kayaknya nggak mungkin kang. Soalnya udah mau maghrib kang. Yuhu. Kita balik lagi ke atas. Dan kita akan lihat bagian rumahnya dari sebelah sini ya. Tuh. Mantap nih buat thumbnail. Jadi ini bagian rumahnya yang kira-kira
apa ya, lebar ke lebarnya mungkin kurang hafal juga, nggak ngerti juga nih ukuran perbata. Rumah. Iya, perbatannya. Ada sekitar mungkin berapa ke berapa meter nih, Kang? 6 bata ada. 6 ya, 6 bata ini. 20 ke 20 ada mungkin ya? Ada. Ada mungkin. Oke. Itu ada batu, Kang, besar kali, Kang. Ada batu besar kali dan pasti ada orang. Itu ngapain orang di sana? Kita matiin dulu senter, guys. Takutnya menjadi bahan perhatian. Ya, dia nggak ngelihat. Aman lah. Oke. Aduh, licin kali. Pakai sendal udah. Ya, lihat sepatu Kang Dadan udah. Kotor, dia nggak bisa PKL besok. Oh, libur. Besok libur, Kang. Libur aman jadi. Aman. Lumayan lah, konten ringan. Naik dulu, Kang. Naik dulu. Ini ngarahinnya pakai ini aja, Kang. Nih, tuh. Oh. Set, set. Oh. Ini perjuangan untuk naik ke sini cukup ekstrim. Ya teman-teman, jadi cukup sekian mungkin eksplor kita kali ini bersama Kang Dadan di rumah terbengkalai daerah Sukahaji ya, Kang? Atau Cikesik ini maksudnya? Sukahaji, Kang. Sukahaji. Buat teman-teman YouTuber yang mau kesini silakan aja. Ini rekomend banget tempatnya, cuman nggak terlalu besar ya. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like channel Gagasta, Gagas Agasta, dan selamat siang. If we